Nah, mereka udah siap untuk main course-nya. Tadi supnya udah kita kasih, mereka suka. Kita akan go on, move on ke main course-nya. Saya udah ada chicken and spinach. Jadi kita ada mushroom juga and ada feta cheese. Terus sour cream. Nah, kita akan mix jadi satu hidangan yang lezat. Let's start cooking now. Oke, jadi kita akan ambil dulu daunnya. Kita ambil daunnya aja, batangnya kita buang. Oke, ini juga, nah ini kita potong aja. Kita haluskan di air panas supaya lembut. Oke, remove. Next, bayam merah. Oke, siapkan ayamnya, chicken breast. Kita marinate dengan mustard, both side, garlic, paprika, black pepper, salt. Oke. Kita panaskan pan and oil. Oke, kita sear dulu. Kita hanya sear aja, nggak sampai matang. Karena kita akan buat steak, bukan stick ya, steak. Kita angkat. Oke, jadi saya tadi sih seninya tipis karena saya akan aplikasikan feta cheese. Jadi feta cheese itu konten saltnya tinggi sekali. Kita akan crumble dengan spinachnya. Spinachnya kita chop dulu. Oke, lalu kita tambahkan spinach. Lalu feta cheese. Jangan terlalu banyak karena ini asin sekali. Oke, spinach, green. Oke, tambahkan slice mushroom. Oke, tambahkan mozzarella satu slice.
untuk ikat mushroomnya. Oke, kita akan bakar di oven. Oke, nah ini udah cukup waktunya. Oke, nah sekarang ready, kita plating sekarang ya. Sandwich chicken with feta cheese, spinach, asparagus, and sour cream, ready to serve. Kita masuk, datang, Mas Putra bikinin kita dekorasi yang wah.